Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Mari belajar satuan panjang desimeter, kita ubah ke meter dan sentimeter. Oke, di sini kita punya 5 soal. Kemudian dari 5 ini semuanya desimeter, kita ubah ke sentimeter dan meter. Yang pertama, jadi di sini kita menggunakan tabel ya. Yang pertama, 5 desimeter kita ubah ke sentimeter. Oke, di sini kita punya 5 desimeter. Kita tulis 5 di pas lurusnya desimeter 5. Kemudian karena kita ingin mengubah ke sentimeter, maka di lurusnya sentimeter kita tambah 0 di sini. Ya, jadi 5 desimeter sama dengan 50 cm. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Nomor yang kedua kita punya 50 desimeter. Kita ubah ke sentimeter. Jadi kita tulis 50 di sini, di lurusnya desimeter. Kemudian karena kita ingin mengubah ke sentimeter, maka pas lurusnya sentimeter kita tambah 0 di sini. Jadi 50 desimeter sama dengan 500 cm. 500. Ya, nomor 3. Nomor 3 kita punya 100 desimeter. Kita tulis 100 di sini ya, 100. Kita ubah ke sentimeter. Maka kita tambah 0 di lurusnya sentimeter. Ya. Jadi kita punya 100 desimeter sama dengan 1000 cm. Karena di sini kita punya nolnya 3, 1, 2 dan 3. Oke, yang nomor 4 ini sedikit berbeda. 50 desimeter kita ubah ke meter. Ya. Karena di sini bergerak naik atau bergerak ke kiri, desimeternya di sini kita tulis hanya 0 ya, 0. Kemudian 5-nya kita tulis di lurusnya, sisanya kita tulis di lurusnya meter. Di sini 5. Nah, jadi 50 desimeter sama dengan ini, 5 meter. Ya. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5 100 desimeter. Kalau kita ubah ke meter, kita tulis nolnya di lurusnya desimeter 0. Sisanya kita tulis di lurusnya meter 1, 0. Nah, jadi 10 desimeter sama dengan 10 meter. Kita tulis di sini 10 meter. Oke, kita coba lagi ya. Nomor 6. Nomor 6 katakanlah kita punya 1000 desimeter sama dengan berapa meter. Nah, karena kita punya 1000 desimeter, kita tulis nolnya di desimeter dan sisanya adalah 100 di lurusnya meter ini ya. Jadi 1000 desimeter sama dengan 100 meter. Nah, mudah bukan dengan menggunakan tabel? Adik-adik pasti bisa.